Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Woi, subscribe! Setelah kalian melihat video yang tadi, menurut pendapat kalian, bunga asokanya bagaimana? Indah? Ya, pastinya indah. Dari beberapa sumber yang channel ingin ilmu baca, tanaman asoka adalah tanaman yang dianggap suci oleh agama Hindu. Tanaman ini akan mengeluarkan harum pada malam hari di bulan April dan Mei setiap tahunnya. Tanaman ini sering diasosiasikan dengan cinta dan kesucian. Karena kelebihan tersebut, channel Ingin Ilmu akan mencoba untuk melakukan pencakokan terhadap tanaman ini. Penasaran gak prosesnya bagaimana? Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Tahap yang pertama dalam proses pencakokan ini adalah dengan memilih batang tanaman yang sesuai, yaitu tidak terlalu tua atau terlalu muda. Setelah itu, kupas kulit batangnya dengan menggunakan pisau. Setelah selesai mengupas, kalian bisa diamkan selama sehari agar getahnya atau kambium dari tanaman menghilang. Tahap yang kedua, persiapkan tanah yang telah dicampur dengan kokopit dan tambahkan dengan vitamin B1 ke dalam campuran tersebut. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menambahkan air ya. Hasilnya jadi seperti ini teman-teman, kayak bubur bukan? Sebelum mulai proses pencakokan, teman-teman harus mempersiapkan tali, plastik, dan pisau ya. Setelah semua bahan disiapkan, barulah kita mulai proses pencakokannya. Jadi, kalian harus mengikatnya dengan kuat dan kencang agar udara tidak bisa masuk seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa menunggu sampai akarnya benar-benar keluar agar tanaman asoka ini bisa ditanam. Setelah akarnya keluar, kalian bisa potong batangnya dan mulai melakukan proses penanaman.
Apabila sudah ditanam, jangan lupa untuk menyiram, dan bila perlu, kalian bisa menambahkan pupuk atau penyubur tanaman agar tanamannya bisa tumbuh subur. Segini saja video yang bisa channel Ingin Ilmu bagi untuk kalian semua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan bisa berguna di kemudian hari. Jika ada pertanyaan atau request, bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman. Thanks for watching and see you the next video. Goodbye teman-teman.